Luar biasa. Tapi sebetulnya apakah ada trik sendiri untuk bisa ada di dalam jalur seorang magician yang genrenya atau punya keunikannya sebagai pickpocket? Ada. Pasti ada trik yang dilakukan ya? Ada. Mas, jadi gini, kalau dalam magic itu semua yang kita lakukan adalah it's a trick gitu. Kita bisa menjelaskan dalam teori, ada bisa dipraktekkan juga maksudnya. Jadi memang ada cara-caranya gitu loh. Gitu. Apa sih kenikmatan untuk menjadi seorang pickpocket dalam magician ini? Karena gini, kalau mama kenikmatannya dibilang sih ketika kita sudah berhasil mengambil barang orang dan orang gak tahu, abis itu penonton pada ketawa, oh itu saya nikmat banget. Oh, gitu. Tapi ini hanya dikemas dalam sebuah hanya pertunjukan. Hiburan, meskipun itu juga hobi ya. Bener. Hobi mungkin untuk ada dalam pekerjaan bener ini. Bener, mungkin kalau yang di situ tadi di bis Tanah Abang ya, jurusan Tanah Abang ya biasanya, Pak. Oh enggak ya? Ada kamu di situ? Enggak, maksudnya biasanya itu temenan sama saya. Partneran, kalau di jurusan bis Tanah Abang. Jangan ngarang. Nah, tapi sebetulnya selain selalu ada trik, karena kan setiap pengemasan sebuah pertunjukan sulap atau magician atau juga kamu lebih spesifikasinya lebih kepada pickpocket. Bener. Itu selain trik dan kecepatan tangan kan juga memang perlu adanya latihan ya. Bener banget. Nah, tapi kalau kita lihat isu yang beredar saat ini mengenai penggandaan uang, sampai kan ujung-ujungnya jadi kriminalitas. Seperti jadi ke arah sana. Kamu sendiri menanggapi situasi seperti ini? Kalau menanggapinya jadi gini sih, maksudnya kalau mama memang banyak sih yang seperti itu gitu, menggunakan trik untuk dijual seperti kayak tadi lah, maksudnya menggandakan uang dan lain-lain. Dan yang saya pikirin kok kenapa masih banyak orang yang tertipu dengan hal seperti itu gitu loh. Kan sudah tidak mungkin namanya uang yang dibuat oleh manusia terus bisa digandakan dengan alasan menggunakan jin. Itu sudah tidak masuk akal sih, gitu. Meskipun dia pakai celana jin ya? Benar, Pak. Ini makanya saya selalu pakai celana jin. Oh iya, oke, betul. Jadi sebetulnya trik untuk menggandakan uang itu sebetulnya ada atau enggak sih sebetulnya? Sebenarnya kalau dibilang ada sih enggak, cuman kayak waktu dulu ya. Ini saya juga gak pernah tahu gitu, maksudnya saya pernah diceritakan. Ada orang katanya misalkan kayak dia ngambil dari apa sih, ngambil dari udara kayak gini gitu. Terus tiba-tiba dia pas kayak gini terus keluar. Pokoknya, ya intinya kayak gitulah. Saya juga gak pernah tahu gitu, tiba-tiba dia, saya cuma dengar cerita gitu loh. Lumayan kan kalau mama ini saya gini, lumayan. Jadi nggak, jadi pembahasannya gitu. Saya pernah, pokoknya gini, saya bingung. Makanya dia cerita, iya kok dia cuma kayak melambaikan begini gitu. Terus dia gini, terus tiba-tiba dia muncul. 200 ribu? Iya, dia waktu dulu dia cerita kayak gitu. Saya juga nggak pernah tahu kenapa gitu loh. Gimana cara saya nggak pernah tahu. Kan tadi kan baru 200 ya? Kalau jadi 500 gimana? Apanya? Oh, duitnya. Kan 200. Tapi harus bareng-bareng. Kalau ini kita harus berdua. Iya, bisa. Boleh. Bisa, boleh. Berdiri aja di sini, berdiri. Tunggu, semuanya yang lain pada ngikutin. Dapat duit. Enggak, yang lain pada ngikutin juga dong yang lain. Jadi gini, pertama semua pada gini semua. Hitungin tadi udah 200 ya. Gua 100 udah 100. Tendi gini. Gini, jempolnya di sini. Jempol di sini. Diusap-usap. Jempol saya mana sih? Kayak semua. Diusap-usap. Terus kita gosok-gosok gini, berdoa dulu, moga-moga keluar banyak duitnya. Terus begini lagi, tan yang kanannya. Mana? Yang gantian, ya gini lagi, diusap-usap lagi, diusap-usap lagi, begini lagi, begini lagi. Biasanya kalau seperti ini, ditiup, hop, mantranya apa maunya? Tambahin 2 juta. Huh, akan muncul banyak seperti ini. Kok saya enggak? Hah? Berarti kurang ini, kurang semedi nih kayak ini. Tambahin 2 juta, dikit 2 juta. Nggak ada. Abis ini kita semedi aja di gua, yuk, mau nggak? Kok dia bisa? Lumayan lagi dapet. Tapi bedanya gini, Tendi, kalau magician itu ngeluarin duit selalu dikantongin sendiri, gitu. Kalau yang lain mungkin dibagiin, kalau saya nggak, saya pelit orangnya, jadi saya kantongin.